Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan touring di Kopi Chip Talk dengan warga Borobudur Residen. Banyak selamat bapak-bapak. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami. Check. Jam 7 pagi berangkat. Nah, sebelum berangkat kita isi perut dulu di Soto Setia Banyumanik. Menunya enak, soto daging, harganya relatif murah, kondimen-kondimennya juga lengkap. Nah, apa ya? Setelah mengawali hari dengan sarapan, lanjut kita perjalanan menuju Kopi Cipto. Let's go. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Kopi Chip Talk. Kita sambil ngopi-ngopi, kongko-kongko, dan menikmati pemandangan alam di sekitarnya. Ya dana dan dana, ya dana dana, ya dana, pokoklah. Next, kita lanjutkan lagi perjalanan untuk Isoma, yaitu tepatnya di Tungku Bumi. Kita perjalanan lewat Gumono, lanjut ke Tungku Bumi Bandungan. Akhirnya kita sampai di Tungku Bumi. Beginilah suasananya. Tempatnya, aduhai,
seperti di Ubud, Bali. Kita makan dulu, setelah kenyang kita lanjut kata-kata hari ini untuk pesan dan kesan kepada seluruh warga Borobudur resident. Semoga kita tetap guyub rukun, jaga silaturahmi. Terima kasih. Tetap guyub dan rukun untuk warga Bores, semangat. Kebersamaan itu gak nomor satu, tapi yang utama adalah selalu bersama. Hari ini yang penting tetap bersama dan rukun guyub. Apa kata hari ini, Pak Di? Semangat guyub rukun warga Bores. Warga Bores mengawali aktivitas sarapan pagi ini. Ramah terhadap tetangga nomor satu. Yes. Tetap guyub rukun warga Borobudur resident dan tetap semangat. Menyala abangku, matur suwun. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Bila ada salah kata, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.